ayahmu. Janganlah kau berkata pada ibumu, karena itu dapat menyakiti hatinya. Itulah ringan-ringannya perbuatan durhaka. Jangan tinggikan suara badannya, jangan menangis.
Kadang kita khilaf, baik sengaja maupun tak sengaja, telah menggores hati orang tua. Maka segeralah minta maaf padanya. Meski terluka, mereka akan selalu memaafkan, karena mereka telah menyerahkan hatinya untukmu sejak pertama kali kau dilahirkan. Mereka yang tak kenal lelah mencintai dan menyayangimu. Mereka yang siang dan malam senantiasa memikirkan dan mendoakanmu. Lebih pantas kau hargai lebih dari apapun. Lebih pantas kau muliakan lebih dari siapapun. Allah telah menjadikan hatinya seperti gelas kaca, mudah retak dan pecah. Jangan pernah kau sakiti hatinya. Jangan pernah kau berlaku kasar padanya. Jangan pernah kau membuatnya sedih dan terluka. Jika sampai hati itu hancur, maka bersiaplah. Pecahan kacanya akan berhamburan mengoyakmu berkeping-keping. Tidak ada penangguhan kontan di dunia. Allah telah titipkan lisan yang keramat padanya, yang bisa memanggil azab Allah kontan di dunia. Sedang lisan tajam kita tak ada sakti-saktinya. Allah telah menitipkan surga di bawah telapak kakinya. Ridho dan murka Allah ada pada ridho orang tua. Hindari segala perbuatan yang dapat menyakiti hatinya, meskipun hanya berkata ah, karena itulah perbuatan durhaka.